Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk LMS PJJ PMPTKSP.kemdikbud.go.id untuk mencoba untuk mengupload tugas dan login. Untuk itu kita ketikkan dulu pjj-p4tksp.kemdikbud.go.id. Ini kalau sudah ada tampilan kayak gini, kita masuk menggunakan akun yang sudah dibagi. Kita coba ini akunnya. Akunnya adalah kita coba selaras 5 peserta 30 ya. Kita coba selaras 5. Selaras 5. Underscore peserta 30. Peserta 30. Passwordnya adalah selaras. Tidak bisa diingat, kita masuk. Nah, ini saya menggunakan akun atas nama Yevni Novalia, salah satu peserta kelas 5. Nah, ini kelasnya adalah ada di sini, Bapak Ibu. Untuk bisa masuk kelas, silakan Bapak Ibu klik ke kurs di kelas daring seni budaya, ya kan? Lulus tahun 2020. Ini ada 3 kelas, bisa masuk kelas 5, kan? Silang aja. Nah, ini pengampunya, fasilitatornya. Untuk bisa mengupload, kita buka sesinya dulu. Tugasnya itu adalah ini, adalah Bapak Ibu. Tugasnya adalah absensi dan perekaman. Coba kita misalnya sudah merekam, terus kita upload di YouTube, terus kita mau ngirim tugasnya. Caranya klik di bawah sendiri tugas perekaman. Nah, di sini ada petunjuknya, punya rekamannya 30-45. Upload ke YouTube. File dikumpulkan dalam bentuk link. Nomor 4, file dibuat di MS Word dengan nama tugas rebangan, proses pembelajaran, dan nama peserta. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengupload ya. Caranya gimana? Nih, ya, di sini ada tombol add submission. Kita klik add submission. Nah, ini kita bisa klik you can atau drop file di sini. Kalau mau drop, kita drop filenya. Kalau mau kita upload, kita klik ini logo folder, terus upload file, pilih file di sini, kita cari filenya, terakhir di mana, misalnya kita pilih filenya di drive ya, misalnya saya pilih drive saya. Karena saya udah upload ini, tergantung Bapak Ibu nyimpan filenya di mana ya. Ini karena saya pakai HP, ingat linknya itu harus bentuk MS Word. Misalnya ini saya mau upload ini, kita save ya kan, tugas misalnya perekaman.
Terus ini namanya, license-nya, tinggal kita klik upload file. Cuma begitu Bapak Ibu, mudah kan? Kalau sudah ada upload file terus ada keterangan sukses, berarti Bapak Ibu sudah sukses mengupload file. Begitu Bapak Ibu, cara mengupload tugas di dalam diklat selaras gelombang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.